Desa Betumonga. Sejumlah pembangunan yang ada di Desa Betumonga sudah sangat layak untuk diperhatikan. Desa Betumonga, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Masyarakat berharap perhatian serius terhadap sejumlah akses jalan dan jembatan yang sudah semakin parah. Desa Betumonga yang begitu indah, namun pembangunan satu persatu sudah mulai kehilangan fungsinya. Akhirnya, masyarakat angkat bicara untuk perlu mendapatkan perhatian. Ini tidak bisa dilalui oleh masyarakat. Menuju akses jalan pasar, titik pasar. Dana desa yang dikucurkan dalam hal ini terkesan tidak mampu mengcover setiap pembangunan yang ada. Seperti apakah kita menyikapi dalam hal ini? Semoga informasi dan hasil investigasi ini mampu membuka mata banyak pihak. Khususnya di dalam hal ini, pemerintahan desa dan pemerintahan daerah agar bisa kembali melakukan survei di sejumlah titik yang membutuhkan akses pembangunan demi terwujudnya desa yang mandiri. Dari Betumonga, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Pulauan Mentawai, Media Trap News, Adventus Siritoitet mengabarkan.